Halo guys, jadi kali ini kita punya produk baru. Ini ada paku rivet dengan ukuran 4.40 dari CHW. Nah, paku rivet ini biasanya digunakan untuk apa sih? Biasanya paku rivet ini digunakan untuk menyambungkan dua kerangka besi atau kerangka apapun itu yang biasa disebut dengan proses pengelingan. Makanya biasanya paku rivet ini biasa disebut sebagai paku keling juga ya guys. Tentunya dengan build quality yang lebih padat dan gak gampang karatan juga. Harga lebih ekonomis, gak bikin kantong menjadi tipis. Yuk guys, tunggu apa lagi? Get ready order you!